Halo, ketemu lagi sama aku Nadia Nandia. Hari ini mumpung bulan Januari belum berakhir ya, aku tuh mau spill salah satu produk yang jadi hidden gem aku di bulan ini. Kenapa aku bilangnya hidden gem? Karena produk ini tuh masih underrated, masih belum banyak yang tahu. Padahal produknya tuh bagus. Dan tentunya produk ini tuh sukses bikin aku suka, bikin aku seneng dan rajin untuk pakai tiap hari. Nah, untuk produk hidden gem kali ini yang bakal aku share itu adalah produk body care. Aku nemu body serum guys yang enak banget. Ini dari Sweet and Shine di Shopee itu udah ada, nanti aku bakal tinggal linknya juga ya. Dia tipikal body serum yang ringan, yang gampang meresap, bahkan bisa meresap tanpa harus kita pakai buru-buru setelah mandi. Jadi kapanpun kita butuh ya kita bisa langsung pakai aja gitu. Aku juga suka sama efek mencerahkan yang instannya atau efek tone upnya karena natural banget. Ini aku tadi udah pakai dan gak dempul sama sekali, terus gak bikin abu-abu juga. Aku suka banget tipikal yang kayak gini. Terus untuk wanginya juga enak banget, apalagi yang varian cheerful. Oh ya, satu lagi yang bikin aku ngasih nilai plus-plus sama body serum ini karena dia ternyata dan tidak disangkanya bisa bantu memulihkan bekas alergi di kulit suami aku. Iseng aja sih nyobain pakai body serum ini di tangannya dia yang ada bekas alergi, ternyata beneran ngefek dong. Makanya aku udah gak ragu lagi, gak mikir panjang lagi, langsung nyobain varian lainnya juga. Dan waktu itu mumpung lagi ada promo launching gitu loh, lumayan banget guys, jadi kayak 78.000 apa 79.000 gitu. Nanti deh kalian coba cek lagi ya di deskripsi itu, aku kasih linknya, semoga masih ada diskonnya juga. Karena udah punya varian lengkapnya, lebih baik dibikin review aja gak sih? Dan semoga bisa nambah referensi juga nih buat kalian yang lagi cari body serum. Oke, Sweet and Shine body serum ini punya tujuan membuat kulit lebih sehat, lembab, plus cerah. Dan klaimnya itu sesuai kok sama kandungan yang dipakai. Aku di sini lihat dia tuh dominan dengan kandungan untuk ngasih hidrasi ke kulit dan jaga elastisitas kulit juga. Seperti ada hyaluron, ada vitamin E, ada beta glukan, kolagen, polyglutamic acid, lalu bisa menghaluskan kulit dan cegah penuaan karena pakai coenzim Q10 dan ada ceramide-nya. Untuk mencerahkannya ada juga kandungan niacinamide dan ada glutathione. Plus body serum ini ada titanium dioxide-nya yang bisa melindungi dari sinar UV. Info penggunaannya, body serum ini bisa kok dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam. Notes di awal, body serum ini ngebuka tutupnya tuh agak tricky karena pakai plastik yang kuat dan kokoh gitu. Tapi paling gampang caranya tinggal dipotek aja kayak gini. Oke, tekstur body serumnya ini tipikal yang agak cair dan pas dibaurin itu gampang banget nyebarnya. Dia ngasih sensasi segar juga ke kulit, terus meresapnya pun cepet guys. Kalau menurut aku, body serum ini tuh punya efek hidrasi yang kerasa banget. Untuk efek lembabnya tuh ada, tapi masuk kategori yang light gitu. Jadi kalau kulit kalian tipikal yang gampang berkeringat, masih bakal tetap nyaman pakai body serum ini karena dia tuh nggak bikin kulit jadi gerah gitu loh. Sebaliknya kalau kulit kalian gampang kering, menurut aku masih tetap perlu pakai body lotion lagi atau pakai body serum ini tuh di layer gitu loh. Dan tenang aja guys, ini tuh kalau di layer body serumnya tuh tetap nggak akan kerasa berat di kulit, cuma nambah aja gitu rasa lembabnya. Oh ya, ini perbandingan kulit yang udah pakai body serum dan yang belum. Yang pakai itu jadi lebih cerah natural, so far nggak bikin abu-abu juga di skin tone aku. Nah, biasanya produk tone up itu selalu ngasih lapisan pigmen tambahan di permukaan kulit kita, guys. Makanya bisa kelihatan langsung lebih cerah. Termasuk si body serum ini tuh juga gitu. Tapi, Sweet and Shine ini punya pigmen tambahan yang halus gitu loh partikelnya. Makanya dia nggak mudah ngegumpel di sela-sela bulu badan. Terus dia kalau udah ngeset juga nggak peci, nggak kelihatan pecah. Waktu digosok pelan juga nggak mudah ngepiling. Kecuali ngegosoknya keras banget gitu ya. Ya, pasti bakal ngepiling, semua produk tone up pasti bakal begitu ya guys. Tapi overall untuk efek tone up dari Sweet and Shine body serum ini aku suka banget karena partikelnya tuh halus dan hasilnya tuh kayak cerah natural. By the way, aku tuh kan udah punya ketiga variannya ya. Mereka ini tuh hanya berbeda di aromanya aja guys. Untuk warna serumnya memang beda, tapi dia nggak mempengaruhi apa-apa. Kayak hasil tone upnya tuh juga bakal sama-sama aja. Jadi yang paling berbeda sih aromanya. Kita bahas aromanya mulai dari varian yang cheerful dulu, karena ini aroma
nama yang paling aku suka. Dia ini sweet tapi tetap fresh, jadi nggak akan terlalu medok manis gitu. Dan dia juga warna aromanya nggak kekanakan ya guys, tapi lebih kayak teenagers gitu. Dan di awal kamu bakalan ngerasa ada aroma orange yang seger. Terus makin lama itu makin keciuman aroma vanilla tapi balance, karena ada aroma rose-nya juga. Menurut aku aroma yang kayak gini tuh bakal bikin mood jadi kayak happy banget gitu loh. Lanjut ke varian Charming, ini tipikal yang sweet juga, tapi wangi bunganya di sini lebih kerasa, lebih dapet, lebih deep lagi. Kayak ada aroma bunga peoninya sih menurut aku. Terus ada musky-nya juga, ada woody-nya. That's why warna aromanya tuh bisa lebih mature, bisa lebih dewasa dan romantis secara bersamaan. Menurut aku ini cocok sih dipakai buat pergi ke kantor atau ke kondangan, pokoknya ke acara yang kalian tuh pengen kerasa lebih anggun dan dewasa. Terakhir ini varian Independent, dia tuh paling beda soalnya nggak ada aroma manisnya, dan ini cocok untuk kalian yang suka aroma citrus ya, soalnya di sini citrusnya lumayan berasa. Terus makin lama tuh makin soft, mulai kerasa ada aroma green tea, ada musky-nya juga, dan slightly rada herbal juga kalau menurut aku. Bisa dibilang ini tipikal aroma unisex karena dia tuh bisa buat cowok, bisa buat cewek juga. Sejauh ini aku pakai sih aromanya lumayan awet ya guys, kayak di 3 jam pertama tuh masih kerasa banget, dan seterusnya tentu aromanya makin berkurang, tapi kalau diendus tuh kayak masih membekas gitu loh di kulit. Oke guys, jadi itu dia tadi body serum favorit aku sekarang dari Sweet and Shine. Aku happy banget nemuin body serum ini. Semoga kalau kalian nyobain, kalian juga sama sukanya seperti aku, suka dengan produk ini. Walaupun masih underrated, tapi patut untuk dicobain sih. Aku suka banget formulanya, kandungannya, aromanya, terutama si Cheerful. Terus efek tone up-nya juga cakep banget, dan gak nyangka ya kalau dia itu ngefek ke bekas alerginya suami aku. Jadi aku rekomen. So yeah, thank you so much for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye!